Yang mana nantinya akan dibacakan oleh adik kami Kofia, dan acara yang ketiga kata sambutan dari ketua musyola dakwah, dalam hal ini nantinya akan disampaikan langsung oleh Bapak Joko. Ustaz kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Budi, pertama-tama tidak lupa dan cintinya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di musola ad-dawah yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang kota apapun. Kemudian salawat sering salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, Nabi yang agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya dan para sahabatnya. Hadirin sekalian yang kami hormati, di sini kami selaku pengurus musala ad-dawah gembira, karena walaupun sedikit tapi ada yang hadir, berarti masih ada yang menyemarakan atau juga masih ada yang antusias dengan acara Maulid Nabi ini, dengan menyambut atau memperingati kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita ikrarkan terus menerus dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ikrar ini tidak cukup, imannya dari lorong Arabia beserta lagu-lagu bernuansa Islami untuk para marawis beserta rombongan
waktunya kami persilakan. Nigeria yang akan disampaikan oleh Ustaz Daud. Untuk Ustaz Daud, waktunya kami persilakan. Jadi pada akhirnya selesai. Kalau kamu cerita orang mereka akan mau tahu lagi. No, tidak bisa ingatkan. Bukan mau tahu makan gorengan orang. Aju lah cerita. Mengawal makan makan gorengan kelek. Tetap dari cerita kelek sambil makan baru dia cerita. No, jadi kamu orang ini mungkin nak baca dari dunia ini dah. Insyaallah inna ilaha illallah wa insyaallah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'd. وقال تعالى كتاب حكمة وإن كانوا قبل لكن ضلال مبين. وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم الكيس يجب أن يفعل kami menjani jika kue tadi menyediakan meja amin ya berikutlah kami ini berkata kuat Alhamdulillah ini kita terlaksana juga. Kemudian kita hormati juga tawa-tawa perjuangan kami dari majelis di tahun Barokah. Jadi kemarin kami acara di Pendopo, kita acara Pendopo malam tadi Gawang Mupang. Malam ini di sini mungkin malam minggu aja di kantor ini. Insya Allah mungkin malam Jumat aja di Ladang Jaya. Insya Allah. Dan perlu kami perkenalkan ini kawan-kawan. Ya kita harapkan Bapak Ibu sekalian ada orang-orang alim, orang berilmu yang bisa membangun daerah kita supaya mereka tidak lari jadi khas seperti itu. Cara mengikatnya yang ngerti lah ya, ngerti. Nanti kemanfaatannya anak-anak kita bisa belajar marawi, bisa belajar sholat, belajar ngaji dan sebagainya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak panjang lebar yang saya kami sampaikan. Kami dari kemarin kami ini mulai kelas. Dari kemarin mulai di rumah dinas sekda. Dari itu bisa maulid di lorong pompa. Dari ini maghrib dari pagi sampai sore tadi maulid selesai di dalam mahaba menyala abangku dan menyala abangku nih kelas tadi acara ya. Bapak di sekalian nengok nengok apa Facebook segala macam menyala abangku tadi itulah acara balik baru balik. Setiap ahli itu ada bidangnya. Kalau ngomong masalah Quran balik ke ahli ya tapi lalu mana yang tidak keruan? Ngajak apa yang digali ini mana tidak keruan? Buat gajah ulang mengelih kata ubah, membelajar secara pula. Maka kata para ulama ahli tafsir annahu qala rasulun wa muhammadun, maksud rasul pada ayat ini muhammadun yaitu Nabi Muhammad. Ma ba'athallahu nabiyyan, da'ala Allah mengutus nabi min waladil adam illa qadallahu lahu alim isa, kecuali Allah ambil perjanjian pada atas nabi ini lain Isa Muhammad wa hayyun la yu'minu minun nabi wala tasuruna. Lebih-lebih lagi ketika Nabi Muhammad, kenapa yang cerita tadi ini memang bakal aman aja bakalnya jalan boleh kita cerita lagi itu kapan kami cerita kan pasti cuma ini yang bakal begitu. Oh aku ya amanda akornya langsung lagi kita ceritakan. Nah ini hadirin sekalian, umat khalifah kami, manusia khalifah kami adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah jelaskan ini Nabi derajatnya sangat tinggi sekali dan Muhammad ini Khairul Anbiya. Nabi nanti kali ceramah malam ini dah ingat ikut tu bebas, ikut tu bebas dia baca milu
jangan berusaha jadilah. Syukur-syukur jadi diloi, jadi berusaha jadilah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya, ada berkahnya, sehingga nanti Allah terima maulid kita ini jadi satu berkah bagi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti doa kami minta Ustaz Fadli nanti doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara kita pada malam hari ini dan saya akhiri dengan bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuhan.